Halo. Ucuk kemaiku. Tos. Gak apa-apa, Kin. Oke, akhirnya kita udah rekaman single terbaru lantai 2 Ruko Nopal Kingdom. Go, go. Right here. Ini ruangan baru, new desk, job desk, Desi Ratnasari. Nih, alat-alat, kenal ya? Halo, Nopal Kingdom, aku Kevin. Selain dia rekaman, job wedding. Ini lagi garap job weddingnya dia sendiri. Ini aku sendirian nih, Kak. Mirip dia. Oke, ini sembari dia lagi ngedit vlog wedding, kita akan kembali lagi acara Hotman Paris Official. Tadi karena kita baru bikin guide tadi, guide gitar, jadi itu untuk memandu piano untuk ngetik. Nah, kalau ngomongin single ini yang baru ini lebih simpel ya, lebih chordnya itu lebih simpel, nggak kayak yang kemarin piambaan itu kan ada nih part dimana aku nggak bisa kunci gitarku sendiri. Nah, kalau yang pas di sini, di single yang baru ini lebih simpel. Chordnya gampang sih kalau menurut gue, karena chordnya enak buat singelong. Terus ini udah jam 9, semoga aja di hari pertama ini kita bisa nyelesain musiknya dulu lah. Nanti vokalnya jelek-jelekan dulu. Ada instrumen baru nanti di single ini, ada biola. Tapi masih cari biolanya, ntar siapa dicari Kinata. Tapi capek hari ini adalah hari kedua kita rekaman single jambah yang aku beli pertama kali iPhone 6s 64GB hilang di Alfamart. Ya semoga yang nyolong itu beri hikmah ya. Mungkin dia butuh duit. Dicolong apa hilang? Dicolong ya, enggak hilang kan enggak ngerti aku. Coba ceritakan kronologinya Mas Topi. Ya aku tadi habis makan soto, terus ke Alfamart ambil uang, handphonenya tak taruh di kasir, tak tinggal. CCTV enggak ada yang ambil. CCTV enggak kelihatan mong CCTV ini kota-kota iso nonton piye aku. Ini keras. Ayo. Nonone. Aja ngene. Eh, bae deh bae aku. Coba ya. Main ngekor biasa ya. No.
Halo bro, malam hari ini kita malam kesekian, pertemuan keempat kita mengetek vokal dipandu oleh Nobala Syabi. Hai. Sebagai pembuat judul. Hanya judul. Dan ada Abdul Halim, tim kreatif PTPN Radio. Kita lihat prosesi nikahan dari ritual dari Wetringen dan juga Tisu Mantul. Roing opo pancingan bae. Enggak wong mancing. Di dalam sebuah ruang yang ku sebut gorden. Ah! Padahal kene, Pak. Ya aku ganggu dulu ya balik ini, Pak. Hah? Istigir kisik ini. Rasanya ada sih ngancangin. Ruwet banget loh ini. Orang. Lu mau pikir baik soalnya. Lu mikir pun, gini kiki nanya anda. Enggak, aku nanya anda. Padahal aku mau kan aja mau. Nyoba mau iso. Lalu lu mah. Nggak pak. Diam kok, bisa. Tapi ketika dipedot. Siapa ya mas? Ini harus dimentorin aku tuh. Meh. Cerita mantanku ya. Sari-sari. Bentai wak. Cupang. Ini gini. Mendengar keluh kesahmu. Ojo bengok, Bik. Yo. Di awalan kata ojo. Iki mendengar keluh kesahmu. Menari. Rekaman menghabiskan satu minggu.